領域展開無料空所gituね。suaranya kerenですよね。10秒で帰っておいで。大丈夫。僕最強だから。気づいたに印をつけた。ハロー、生saya Genki dari Jepang。Oke, jadi konten kali ini Indomie rasa baru. Yasha. Oke, itu dia. Wah. Indomie Ayam Pop. Indomie 50 tahun. Selamat Indomie. Arigatou gozaimasu. Ya, selamat banget karena channel ini sekarang 500.000 subscriber. Kenapa? Channel ini jadi 500.000 subscriber karena ada Indomie. Berkat Indomie, arigatou gozaimasu. Karena aku sebenarnya sering bikin konten Indomie, campur Indomie, namun rasa, atau kan ya, makan Indomie pedas gitu kan. Jadi aku benar-benar bersyukur pada Indomie. Arigatou gozaimasu. Dan aku suka banget Indomie juga. Terus hari ini 50 tahun. Indomie 50 tahun jadi ada rasa baru. Indomie rasa ayam pop khas Sumatera Barat. Wow, rasa Sumatera Barat. Wah, ini mie goreng ya. Oh, mie goreng rasa ayam pop gitu. Ya, penasaran kan? Katanya ini sekarang susah dapat karena ini apa ya, yang baru juga dan yang spesial kan, rasa spesial. Ya, jadi aku sekarang mau nggak bisa sabar, mau coba rasanya gimana dan apa bedanya rasa biasa gitu. Jadi aku mau bikin rasa biasa juga karena jadi ya ini apa bedanya sama Indomie biasa gitu. Aku coba makan. Oke, jadi masak dulu. Masak Oke, udah rebus. Aku kali ini bikin 3. Bisa beli 3 ya kali ini. Bumbunya ada 2 ini. Ini bagus ya. Sebenarnya ini kayak pizza tapi gabung gitu. Ada kan? Itu lebet banget ya waktu buka gitu. Pasti tangannya jadi kotor gitu. Ini cuma 2 aja. Itu bagus. Oke, mau langsung masukin bumbu. Ikimashou. Oh, bubuknya ada cabai juga ya. Cabai kering. Wah, baunya enak deh. Ora, ada cabai kan? Bisa lihat, ada cabai. Oke, gigi. Terus masukin saus. Wah, kentar. Yosh. Udah desu. Oke, campur. Wah, cotto minyak udah jadi kuning sedikit. Yasha. Gimana kana? Kayaknya pedas ya ini. Cotto baunya sedikit mau udah pedas. Tadi nih udah ada cabai juga, cabai kuning juga. Dan saus juga warnanya agak merah. Wah, majika. Nani, sapi? Berisik dah yo, sapi-chan. Oke. Syah. Begini desu. 3 porsi. Aku coba makan. Rasanya gimana ya? Yush. Wah, besar banget. Selamat makan. Sangat enak sekali banget bibimbingnya. Wah, tapi pedas. Langsung bibirnya jadi merah kan? Wah, oh my god. Rasanya beda banget sama yang biasa. Mie goreng yang biasa rasanya beda sekali. Ini lebih spicy dan rasa juga kayak apa ya? Rasa bubuk apa ya ini? Rasanya beda, rasa spicy gitu. Ini beda sekali, beda banget. Benar-benar ini lebih pedas banget. Wah, tapi enak. Tapi jujur, aku lebih suka rasa mie goreng biasa. Karena itu legend banget. Rasanya enak banget, lebih gurih, lebih asin gitu. Ini lebih kuat rasa, apa ya, rasa pedas dan rasa, nanda kore? Nggak ada rasa ini nggak ada di Jepang gitu. Rasa apa ya, rasa bumbu ya, pasti rasa bumbu. Ada apa ya kore? Kayak rasa daun gitu, daun. Apa ya, daun apa ya ini? Susah dana tuh deh. Ada rasa kayak itu ya, lemongrass. Mungkin ya, rasanya kayak ada apa ya, bau sayur gitu. Mungkin orang Indonesia pasti tahu, tapi aku kurang tahu. Aku orang Jepang jadi jarang makan rasa ini, jadi aku nggak tahu ini rasa dari apa gitu. Tapi benar-benar rasa Indonesia gitu ya ini. Tapi aku suka karena ini nggak terlalu pedas, pedas. Lebih pedas dari yang biasa, tapi nggak terlalu pedas. Jadi bisa makan juga, tapi keringat ya, langsung keringat. Mungkin orang Indonesia pasti lebih suka rasa ini ya, karena lebih pedas dan lebih rasa Indonesia gitu. Ume. Saiko. Kore ne, baju ini. Lucu kan? Ini kayak apa? Tahu nggak? Ini kayak Inumaki Toge. Itu dari Jujutsu Kaisen. Sebenarnya aku tadi nonton film Jujutsu Kaisen baru ada. Tadi ada screening. Aku nonton duluan. Selesai. Adas. Sebenarnya aku mau suka banget Jujutsu Kaisen. Udah nonton semua series di Netflix juga. Dan mau akhirnya ada film di Indonesia. Jadi kalian juga bisa nonton des. Bagus ya, bagus. Keren. Filmnya lumayan. Tapi mau aku suka Jujutsu Kaisen kan. Jadi kalau ada karakter yang aku suka, mau langsung wah gitu, keren gitu. Itu ceritanya sebelum Itadori masuk sekolah ya. Cerita sebelumnya gitu. Keren sekali. Keren kan? Gojo Satoru. Ryoiki tenkai, muryo kusho. Gitu ne, suaranya keren desu yo ne. 10 秒で帰っておいで。大丈夫。僕最強だから。Gitu desu. Keren sekali, matanya ganteng sekali, matanya biru muda, ganteng sekali. Keren. Dan aku paling suka ini ya. Toge. Inumaki Toge. Aku suka banget. Shake. Pokaka. Tsuna. Ugokuna. Gitu ne. Keren desu yo ne. Bicaranya bisa bilang kata isi onigiri aja. Shake, tsuna, okaka gitu. Mentaiko. Itu juga lucu. Dia juga aku suka yang ini. Tōdō. Keren kan? Oh, my best friend. Keren sekali. Bisa tukar. My best friend. Takada-chan no concert ni ikun da yo ne. Gitu da yo ne. Ada lagi ya. Itu Nanami. Keren sekali dia juga. Kacamata. Dia juga keren banget. Film ini juga ada. Dia ada. Koko kara wa jikan ga iroudou desu. Gitu. Suaranya keren. Kayak berat banget. Koko kara. Gitu. Keren deshita. Benar-benar keren banget. Jadi yang belum nonton, langsung aja harus nonton. Jadi aku abis nonton ini maka ini kan. Jadi masih di otak putar-putar film itu. Samanya keren. Mau langsung habis dah. Ini 3 porsi tapi udah mau langsung habis. Tapi mau langsung keringat. Yabe. Tapi benar-benar keringat ya. Oh ne, sebenarnya pertama aku makan, sedikit rasanya aneh karena rasanya mau Indonesia banget gitu. Jadi aku sedikit aneh karena. Tapi makin makan, makin jadi merasa enak gitu. Nggak bisa berhenti, mau langsung habis dah. Enak banget tuh. Habis. Oke. Mau langsung habis ya. Sebenarnya aku tadi waktu nonton aku makan popcorn juga ya. Tapi bisa langsung makan 3 porsi. Gampang sekali. Masih lapar, masih bisa makan. Tapi kali ini nih, karena aku bisa dapat 3 aja. Jadi mau kali ini 3 aja, nggak bisa mengkupan dah. Oke. Benar-benar enak. Indomie 50 tahun. Rasa ayam pop khas Sumatera Barat. Enak banget desa. Tapi pedas langsung keringat. Dia benar-benar gurih, enak. Kalian harus coba makan. Itu deh. Oke, terima kasih nonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan like dan komen. Aku punya Instagram, TikTok, Facebook, Twitter juga. Jadi tolong follow ya. Onegai shimasu. 1, 2, sampai jumpa lagi. Dadah. Ryoiki tenkai. Gitu kan. Shake. Okaka. 落ちろ。Nggak pakai baju, nggak pakai baju.